Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video GTA 5. Di video ini kita Halo. bersama Sutris alias Sufaat Halo, nih. guys. Wih, setelah sekian lama kemarin Lama tidak tugas jumpa. kuliah itu Iya. akhirnya bisa login lagi begitu. Terus Betul. langsung aja di video kali ini kita mau mengevakuasi satu Jupiter guys, 5 TP yang Betul, satu motor yang katanya zamannya nggak habis-habis 5 TP. Tapi ini nanti kondisinya meledak terus akan kita rombak menjadi mau dipakai drag gitu guys kira-kira. Ya seperti biasa. Betul. Kita ambil unitnya terus dibawa ke bengkel, kita garap terus nanti Betul. Kita coba test ride begitulah. Ya toan. Yoi. Langsung aja ya Mas Dimyo. Kita posisinya di paleto guys. Barang ini. Kamu supirin aja, kamu supirin. Ah, anjir. Guys, kita tahu tempatnya. Kita habis madiang di Up and Atom. Ya kita habis maem yo guys ya ini. Ini guys. Up and Atom cabang endi iki namanya? Cabang Paleto, Cok. Paleto. Jalan Paleto ya. Terus nih guys, kalian bisa lihat itu ada mekanik Ahas katanya guys, itu lagi ngeres rolasan yeah. katanya. Iya. Yeah. Mau greng. Let's go. Ini deket di SPBU gitu infonya tuh. Betul. Mobilnya Sutris guys. Ya, he looks dekat. Lama nggak dipanasin. Makanya bro. Itu. Oh, ngeri. Wih, ditabrak. Eh, atamu as kemburi aja. Ampun bang, I'm sorry. Enggak, eh cuek aja cuk konco nih. Cuek. Parah ya. Jatuh cuek banget. Enggak solid bro geng motornya sih menurutku. Yo orang cuma bersiga tok. Yo kanan. Nah ini SPBU patokannya nanti. Pokoknya ada di belakang lo. Itu tuh bengkel nih. Oh itu bengkel. Aduh. Tanya sih mau. Karena bengkel kan ya. Tanya. Coba cek OIAT. Kayak pintu kanan. Nah. Permisi Pak, mau tanya ini 5 TP-nya di daerah mana ya? Oh sebelah kiri aja Mas. Ya santai toh Pak. Pak kita nanya bebe loh Pak. Makasih Pak. Masih Pak. Oke. Okay. Disurung-surung. Sebelah mana anjir? Iki lo dekat sampah ini. Oh. Sudah kelihatan Bung nampaknya. Nah, ini dia. Ini TP yang mau kita evakuasi ya, guys ya. Ini guys. Kondisinya itu meledak di sini. Meledak ke Buma. Coba okay. kamu cek dulu. Lihat bapak ini kan pak ya. Loh, pak kan kita udah ngomong baik-baik ya. Pak saya mau beli pak tak ini, beli ini dibayar pak nggak diminta oke okay? Nggak beli nggak diminta. Oh, baik-baik salaman geng atau status geng atau status mau beli kok di joto sayanya guys. Kalau di sini ireng guys gosong. Coba dicek dulu Mas. Apa dicek ya? Tapi coba nih ya, sih dicek mau kosong gini. Ya udah lo cek di bengkel lain ini udah kayak enggak kalah anjir. Betul. Tak angkut sih, Bro. Nih guys, posisinya sudah kita angkut ke decap posisinya kayak gini. Soalnya yo gimana yo sempet nih mobilnya Sutrisnya ada apa palang-palangnya. Ini soalnya tak las paten ya guys ya, jadi nggak dilepas kayak anu. Apalah tumpuk weh. Hasilnya begini. Jadi, tali kencang sekali itu. Betul. Kita langsung aja bawa ke bengkel. Lumayan jauh guys ini. 8 kiloan sih dari sini. Iya betul. Soalnya dari desa ke kota ya. Betul. Hitungannya seperti itu. Sudah sampai guys nih. Tinggal satu tikungan lagi nih. Betul. Nah, kita bengkelnya yang di sini. Soalnya kayak ada beberapa bengkel yang kita kelola. Nih. Masya Allah. Nah, kita ini guys bengkel. Sudah berada ini bukan bengkel sih, guys. Markas bener ya. Cuman ada Betul. Garage, ada AHO lah begitu. Dah, yuk. Langsung eksekusi. Turunkan dulu ya, guys. Kita dunkan dulu ini.
Oke guys, jadi ini sudah diturunkan ya Jupiternya. Ya betul sekali. Habis ini kita bakal langsung eksekusi. Soalnya spare part barunya sudah beli semua, terus ya pokoknya tinggal rakit lah begitu. Ini nggak akan lama. Oke guys, ini jadi hari ke-4 rada molor. Sebenarnya targetnya 3 hari. Cuman ya ada seripah jadi empat hari ini guys. Kita beradak. Hengker. Serah dope nah ini. Manual guys. Penggeberannya guys. Nih. Udah agak enak ini ya. Jadi 5 TP nih kemarin. Jadi ini guys. Gemetuan delat. Oke. Coba. Nah, starteran bro. Maju. Ini starternya pakai punya KTM 450 ya. Nah, walaupun mesin bledosan tapi masih sanggup untuk di starter guys. Maju. Lop. Gerada. Timingnya tepuk pramuka. Seperti itulah guys. Oke, kita review singkat guys nih. Pelek depan RCB bubut-bubut, belakang jari-jari warna pink kombinasi biru. Tuton ginilah pokoknya, terus batoknya pakai Vega. Terus master rim RCB. Kaliper juga RCB. Sudah shock breaker yang depan pendek, knalpot apa ini Ventura. Ora sih at. Iya yo. Knalpotnya Ventura. Ventura, terus belakang shock breakernya tabung double click buat nyeting itulah kayak biar traction-nya anjir apa ya enggak ngerti guys. Biar anu keempukannya. Nah, biar ngegrip gitulah. Terus ini punya jok. ERCB. Nah, joknya sudah custom kayak skateboard dibolong-bolong mengurangi bobot. Anjir. Rangka juga dibolong-bolong. Yo, gitu. Armnya aluminium bolong-bolong juga. Pokoknya dibikin seringan aluminium. Guys. Nah. Apa ya underbone CNC? Terus tutup rantai CNC. Mana tutup rantai, Cok? Kiri kan? Di depan, Oh, terus timing noken juga udah di custom hawa, selang hawa gitu-gitulah. Ada dan hawa, terus ini di depan masih ada stabilizernya biar kencang. Oh, iya, biar tidak oleng, guys, tuh. Kita pasang stabilizer. Disknya kecil. Oke, kita masuk ke sektor engine, guys. Ini 200cc. Settingan 201 meter. Ceritanya betul. Begitu. Kalau 400 prei, guys, 400 meter prei. Tidak di ACC. Begitu, guys. Terus ini pakai CDI Umar Racing. Umar Racing enggak sih CDI-nya? Enggak yo, karena ungu ae. Oh iya. Enggak cowok Lo CDI Prodrag. Rekstor ini kemarin belinya Rekstor guys. Terus ini ungu apa? Si ungu apa? Ini tuh ungu ini buat apa namanya? Tupperware. Mengukur apa namanya time. Kecepatan time. Nah itu guys. Pakai punya ini box box apa sih jenengnya? Box time. Acing. Ya itulah guys. Rem belakang ini bukan kaleng-kaleng, kita menggunakan rem belakang invisible. Bluetooth. Tapi guys. masih ada ini nih guys. Apa namanya? Punya Brembo, masih ada pijakan. Oh, ada master rem. Sama benar. Terus guys, PWK 35 Airstrike karbon. Punya udah. Apa? Punya mana ini? Enggak tahu. Ori lah, Ori Sutko. Terus anu ini pakai TDR. Apa nih? Apa toh? Ndi toh, Kak? Itu punya karbu nih. Oh, karbu. Manipol. Oh, manipol. Oke. Okay. Wes, udah sih, guys. Terus ya sisane repen custom set. Nah, itu ayo. Ayo coba setting depan sini sih. Ya pendek, Bro. Gradak fronter. Eh, seberang kono ya sih, kono ya sih rada lurus, Cok. Ayo. Nah, kanan kiri sini ya, Bro. Moga-moga ini, guys. Kan mekanik. Oh, no. 5 TP bekas bledos. Ya, yang bisa diambil tuh kemarin tuh dari motor kemarin tuh hikmah. Sama engine nih sih, lumayan lah keren, guys. Coba yuk, aduh. Yo. Kenceng juga ya, guys. 250. Hati-hati. 150. Cuman yo
wah patokannya sulit. Jarak masih patokan jarak kan. Betul betul. Ini kan cuma nyeting-nyeting ala-ala desa gitu ya, guys. Sampai kok. Oke. Nah, itu itu 200 kurang. Kurang akeh. Wus. 320. Wah, kenceng banget anjay. Aku pengen dulu acem pengen sih kuat. Bawa-bawa buat gantianan. Coba-coba aku pengen nonton sih. Coba-coba. Ya harus menemukan RPM. Heeh, oh, benar. Oh, biar enggak slip, Bro. Betul, mekanik 200 cc, Bro. Ucul dong, Ad. Please ucul, ucul. Oke. Okay. Enggak ketok soalnya ini sih, mana sih? Oh, ini, guys. Yo 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 yo. Aduh, guys 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 guys. Mau freeze guys. Eh mundur deh. Weh. Ulang. Saya ulang-ulang. Ya ya ya. Mundur deh, bro. Rada 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 rada. Ini coba 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 coba. Lagi. Wah, kencang sih. Kencang dan mundur-mundur. Oh, dong. MRT. Woi. Aman aman. Ayo coba ajang ngono at. Nah, jalur selong ini, Bro. Guys, guys, guys. Coba, guys. Ani ni 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 ni. Wah, wah, wah. Wah. Cukup sih, acung cukup sih. Tinggal menantang besok. Kita cari lawan sih. Biar balik modal, Bro. Tapi timnya hilang, guys. Apa? Pakem enggak? Pakem enggak? Ora ono pakem ngarep ta soalnya. Ayo, 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 balik, balik, balik. Enough. Enough, enough. RCB 4 pot iki. 4 pot, guys. Pot kembang gitu. Eh, mbok dene sapa iki? Kunci. Mbokku, mbokku. Oh. Apa, guys? Oke, guys. Jadi ini udah jadi ya ceritanya. Tinggal besok. Betul. Kita coba nyari lawan guys buat balikin modal, Bro. Kita taruhan tuh. Supaya modal ini dari ya, minus. Nah, itu dia. Bangun dari minus, guys. Heeh, no. Supaya inilah ya, cari duit, Bro. Begitulah kira-kira, oke. Kira-kira kita cari lawan apa ya, guys? 2 tak 4. Coba komen di bawah bolehlah gitu. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.